Ya, sebenarnya saya ni tak nak ambil tahu banyak sangat tentang safety, dan saya terpaksa datang ke training ini. Dan apa yang saya dapat belajar kat sini adalah banyak benda yang saya dapat belajar kat sini. Dan keselamatan itu betapa banyak penting apa yang saya belajar kat sini lah. Dan saya dapat macam mana cara nak kurangkan risiko yang kemalangan berlaku di tempat kerja tu, cara macam mana kita nak hapuskan kemalangan itu, saya dapat belajar. Dan saya harap selepas ni ia akan bantu saya akan masa akan datang. Saya fikir pasti pasti gudang. So kita kilang saya tengah develop untuk ISO 14001 dan 45001. Jadi kita kena ada requirement dia, kena ada safety coordinator lah. Oh, okay. So ini adalah pengalaman baru untuk saya sebagai leader of the department production. Jadi ini membantu lah pada saya untuk meningkatkan lagi ability ataupun lebih kenali sebagai safety lah. Okay, terima kasih tuan. Saya ni Syarizan daripada Social Electronic Mission Melaka. So untuk safety ni basically saya bukan barulah, saya actually dah 4 tahun dah dalam safety committee. Jadi after dapat menghadiri khusus OSIN ni, saya dapat memperkasakan saya punya pengetahuan dalam ilmu safety lah. Di samping Encik Razali yang banyak pengetahuan dan memberi tunjuk ajar kepada kita orang, so kita rasa training ni adalah satu benda yang bagus lah untuk kita. Dan untuk next step, maybe kita boleh cuba untuk naikkan sendiri kita dan capai apa yang kita nak dalam bidang safety. Okay. Dalam khusus ini, saya dapat belajar banyak tentang apa itu seksi lah, keselamatan yang yang dua orang pandang remeh. Nah, dekat sini kita berjaya dengan lebih berat bahawa pentingnya keselamatan dalam tidak spin lah yang lebih terperinci. Oh, baik tuan. Okay, terima kasih tuan. Saya kerja dekat Minimal Show sama Hat. So input yang dapat daripada khusus ni banyak. Sebelum ni pun walaupun kita dah biasa buat kerja terdedah pada harap apa semua, cara untuk buat tu kita lagi dapat tahu dengan lebih mendalam lah. Baik. Apa yang Cik Razali ajar. Terima kasih tuan.